بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأنا من الخافعين في دارين آمين. وقيل لبعض الأبدار المنقطعين إلى الله، dan dikatakan kepada sebagian wali-wali abdal yang memutuskan diri hanya kepada Allah. Jadi beliau hidupnya hanya kepada Allah, hidupnya hanya untuk Allah, enggak ada yang lain. Dirinya diwakafin hanya untuk Allah. Kaifa tariqu ila tahqiqi wal usul ila al-haqi? Bagaimana jalan kepada membenarkan dan bagaimana jalan kepada yang benar? Qala la tanzur ila al-makhluqat. Beliau menjawab, jangan kau lihat kepada makhluk. Bagaimana supaya kita sampai kepada kebenaran? Bagaimana sampai kita supaya kita sampai kepada Allah? Jangan lihat makhluk. Jawabannya, jangan pandang makhluk. Jangan kita sedekah karena orang. Jangan kita salat karena orang. Jangan kita puasa karena orang. Jangan karena zikir karena orang atau karena sesuatu. Kita lakukan semua karena Allah, maka akan sampai kepada Allah. Kita lakukan puasa kita, sholat kita, zikir kita, ibadah, sedekah lain sebagainya, kita lakukan itu karena Allah, maka nanti akan sampai kepada Allah. Akan membuat Allah gembira dengan kita. Jadi berusaha sungguh-sungguh supaya amal ibadah kita karena Allah, enggak karena yang lain. Fa inna nazara ilaiha zulmatun, karena sesungguhnya memandang kepada makhluk itu gelap. Memandang makhluk akibatnya akan jadi gelap. Gelap kita menuju Allah. Lihat orang kalau gelap bagaimana? Apa yang terjadi kalau gelap? Tidak ada lampu, kita jalan di bawah banyak sandungan-sandungan, akan kesandung, gelap, terhambat, enggak bisa jalan menuju. Kultu, aku katakan, la buddha li min um. Aku berkata, enggak boleh bagi aku daripada mereka. Ya, enggak boleh enggak bagiku daripada mereka. Sedangkan bahasa kita, aku ini butuh pada mereka. Kalau kata ilmu sosial, kita ini apa? Makhluk sosial. Yang butuh kita berhubungan kepada mereka. Qala, kata beliau, fala tasma' kalamahum. Maka kalau begitu jangan kau dengerin omongan mereka. Dia mencela kamu, merendahkan kamu, menghina kamu, merendahkan kamu, jangan kamu dengerin. Ataupun dia puji, dia puja, dia sanjung, jangan perhatikan. Allah yang diperhatikan. Kenapa? Fa inna kalamum qaswatun, karena sesungguhnya omongan mereka itu keras. Jadi enggak apa-apa, silakan bergabung kalau begitu. Kalau kamu enggak bisa, karena apa? Karena memang kamu harus bergabung kepada mereka. Harus kita bergaul kepada mereka. Kita cari uang, kita kerja, butuh uang, butuh dana buat anak istri kita. Ya udah, enggak apa-apa, silakan bergaul. Tapi ingat, fala tasma' kalamahum, jangan kau dengarkan omongan mereka. Jalanlah kamu. Insya Allah kalau kita enggak dengarkan omongan mereka, kita tenang.
senyum aja, dicelak, dihina, dipuja, dipuji, senyum. Dan orang insya Allah dengan begitu kita orang enggak akan musuhi kita. Kita enggak lupa kepada Allah, dia pun enggak musuhin kita. Andai kata dimusuhin juga kita, padahal kita sudah sikap seperti itu ujian dari Allah lewat hambanya. Qultu, ya. Aku berkata, la budda li minhum. Enggak boleh enggak bagiku daripada mereka. Qala, dikatakan lagi. Fala tu'amilhum. Jangan kau bermuamalah kepada mereka. Jangan bermuamalah kepada mereka. Kita butuh banget umpama, usahakan kita usaha sendiri. Kita perlu banget umpama, usahakan kita usaha sendiri. Kita perlu banget ini, usahakan kita bisa sendiri dulu. Jadi kita berhindar dari kontak kepada mereka. Jadi usahakan seminimal mungkin kontak kepadanya. Kenapa? Fa inna mu'amalatahum khusranun wa wahsyatun wa hasratun. Karena sesungguhnya bermuamalah kepada mereka, kepada makhluk, itu adalah kerugian, itu adalah keasingan, itu adalah penyesalan. Berapa banyak kita benci karena kenal, berantem karena kenal, gedek karena kenal. Makanya orang kalau ada belum kenal lalu mencela, menghina, ini yang aneh. Belum kenal orang kok sudah menghina orang. Jangan sampai begitu. Qultu, aku katakan, ana baina azharihim. Ana baina azhurihim, gitu ya. Wala budda li min mu'amalatihim. Aku berada di antara mereka. Dan enggak boleh bagiku daripada bermuamalah kepada mereka. Bagaimana aku untuk menghindari mereka, sedangkan aku ini berada di antara mereka. Ya, aku enggak boleh enggak dari mereka. Aku enggak bisa berhindar dari mereka. Qala, kata beliau, ya, wali-wali abdal, fala taskun ilaihim. Jangan kau tinggal kepada mereka. Fa inna sukuna ilaihim alakatun. Karena sesungguhnya tinggal kepada mereka itu adalah kebinasaan. Qultu, aku jawab lagi, hadza la'allahu ayyumkinani. Ini mudah-mudahan, ya, aku bisa. Mudah-mudahan ini aku bisa. Memungkinkan aku, maksudnya aku bisa mudah-mudahan. Summa qala ya hadza. Kemudian dia berkata, wahai ini, wahai kamu, ya, atanzuru ilal la'ibina. Apakah kau lihat kepada orang-orang yang bermain-main? Kamu pernah lihat enggak orang yang main-main? Orang yang lagi main-main, pernah enggak kamu lihat pernah orang main-main? Atau sebaliknya, pernah kau lihat kamu orang lagi serius, pernah enggak? Serius. Wa tasma'u kalam al-jahilina. Apa pernah kau mendengar kalam orang-orang yang jahil? Omongan orang jahil, pernah kamu dengar orang ngomong jahil? Wa tu'amilu battalina. Dan kau bermuamalah kepada orang-orang yang batil. Wa taskunu ilal alikina. Dan kau tenang kepada orang-orang yang binasa. Wa turidu, dan engkau ingin. Antajida halawatal ta'ati. Sementara engkau ingin mendapati, ya, manisnya ta'at. Wa qalbuka, padahal hatimu, ma'a ghairillahi azza wa jalla, bersama selain Allah azza wa jalla. Jadi kata beliau, ya hadza,
atanzur ila laibina. Wahai ini, orang, kamu, bahasa kita mah. Apakah engkau melihat kepada orang-orang yang main-main? Watasmau kalamal jahilina, dan engkau mendengarkan kalam orang-orang yang jahil. Watu'amilu batolina, dan engkau bermuamalah kepada orang-orang yang batil. Orang-orang yang batil ini enggak melakukan amal, ibadah. Wataskunu ilal alikina, dan engkau tinggal kepada orang-orang yang binasa. Waturidu antajida alawata ta'ati, dan engkau sementara engkau kepengen mendapati manisnya taat, tapi waqalbuka ma'a ghairi lahi azza wa jalla, sementara hatimu bersama selain Allah azza wa jalla. Hayata, enggak bisa. La yakunu hadza abadan, ini enggak pernah ada selamanya. Yang begini enggak pernah ada selamanya. Kalau kamu kepengen dapat manisnya taat, kalau kamu kepengen hatimu tenang kepada Allah, jauhin yang demikian tadi. Jauhin orang-orang yang bermain-main. Jauhin kalam orang-orang yang jahil. Jangan bermuamalah kepada mereka. Jangan tinggal kepada mereka. InsyaAllah kamu akan mendapati manisnya taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa. Amin. Wallahu a'lam bishawab.